بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, yang masih setia di channel Abah Rafi Cirebon. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi dimanapun berada, saya doakan semoga sehat walafiat, sehat lahir dan batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarganya. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan sahabatku yang dirahmati Allah, seperti biasa harap jangan di skip video saya. Marilah kita bersama-sama untuk membaca solawat Ibrahimah. Semoga Allah memberikan ridha, barokah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya sana wa fil akhirati sana wa qina azaban nar. Saudaraku dan sahabatku, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi pengetahuan tentang solawat Nur Muhammad. Solawat ini mungkin banyak versinya. Saya sendiri punya beberapa versi. Tapi yang saya bagikan di sini
yaitu versi yang pendek. Manfaat dan faedahnya solawat Nur Muhammad ini sangat banyak sekali. Di antaranya untuk segala hajat, kerezekian, untuk kekayaan, mahabbah, ataupun pengasihan seluruh makhluk. Pokoknya banyak sekali kegunaannya. Tapi menurut saya pribadi, amalkan saja dengan ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, insya Allah lebih berkah. Biarlah khasiat dan keutamaan solawat Nur Muhammad itu menyertai kita dengan sendirinya. Saudaraku dan sahabatku, apabila solawat Nur Muhammad ini digunakan untuk sarana kita mohon pertolongan kepada Allah untuk segala hajat ataupun multifungsi, bisa kita amalkan solawat Nur Muhammad ini ada tiga cara. Jadi caranya ada tiga cara pengamalan. Harap disimak dengan baik dan tonton video saya sampai selesai agar tidak gagal faham dan salah faham. Saudaraku dan sahabatku, cara pertama yaitu dibaca sebanyak 41.000 sekali duduk atau sekali majelis, diselesaikan langsung sebanyak 41.000. Lalu setelah kita selesai membaca, kita berdoa tujuan hajat kita. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dibaca sebanyak 41.000 kali tapi dibagi selama 3 malam berturut-turut. Mulainya hari Selasa malam Rabu sampai hari Kamis malam Jumat. Malam pertama dan malam kedua dibaca sebanyak 12.000 kali. Lalu pada malam ketiga atau malam terakhir yaitu hari Kamis malam Jumat dibaca sebanyak 17.000 kali. Lalu kita berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat tujuan kita. Ingat, selama kita membaca solawat Nur Muhammad, kalau belum selesai 41.000 kali, jangan berdoa dulu sebelum menghatamkannya sebanyak 41.000 kali. Misalkan malam pertama dan kedua dibaca 12.000 kali, selesai baca solawat tidak usah berdoa, selesaikan saja. Tapi pada malam ketiga setelah kita baca solawat 17.000 kali solawat Nur Muhammad, boleh berdoa. Karena apa? Karena sudah khatam atau menyelesaikannya sebanyak 41.000 kali. Saudaraku dan sahabatku, lalu cara yang ketiga yaitu dibaca 41.000 kali dibagi selama 8 malam berturut-turut, dimulai pada hari Kamis malam Jumat dan berakhir pada hari Kamis malam Jumat depannya. Pada malam pertama sampai malam ketujuh dibaca solawat Nur Muhammadnya 5.000 kali. Lalu pada malam ke-8 atau malam terakhir pada Kamis malam Jumat dibaca sebanyak 6.000 kali solawat Nur Muhammadnya. Lalu kita berdoa sesuai hajat tujuan kita kepada Allah. Ingat, sebelum selesai mengatamkan membaca solawat Nur Muhammad sebanyak 41.000 kali tidak boleh berdoa. Misalkan pada malam pertama sampai malam ketujuh dibaca 5.000 kali, selesai baca solawatnya tidak usah berdoa. Nanti pada malam ke-8 selesai kita membaca solawat Nur Muhammad 6.000 kali, baru kita berdoa memohon kepada Allah hajat tujuan kita.
Jadi karena itu sudah khatam sebanyak 41 ribu kali, jadi boleh berdoa. Ya. Intinya khatamkan membaca sholawat Nur Muhammad sebanyak 41 ribu kali, lalu berdoa apa hajat kita. Kalau belum khatam 41 ribu kali, tidak usah berdoa dulu, begitu. Ya. Insya Allah penjelasan saya sudah lengkap dan detail. Sekarang saudara dan sahabatku boleh mengamalkan yang mana saja caranya. Mau cara pertama, mau cara kedua, ataupun cara yang ketiga, sesuai keadaan kita saja. Sholawat Nur Muhammad hanya bisa dibaca setiap malam setelah sholat hajat, waktunya tengah malam atau tengah malam ke atas. Pengalaman pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya tingkatan pengamalan. Jadi tentunya yang terbaik adalah pengamalan cara yang pertama, karena dibaca sebanyak 41 ribu kali sekali duduk atau sekali majelis. Ibaratnya ada istilah onorgo onorupo, ada harga ada rupa. Jadi yang dibaca sekali majelis atau sekali dudukan berbeda energinya dengan cara yang dibaca selama 3 malam, dan juga berbeda yang dibaca selama 8 malam. Apabila kita sudah selesai mengamalkan sebanyak 41 ribu kali, bisa kita rutinkan sholawat Nur Muhammad sehari semalam, asal mengisi saja, sebanyak 100 kali atau minimalnya 33 kali. Apabila mau menghatamkan lagi sebanyak 41 ribu kali, silakan saja, mau berapa kali saja khatam. Yang penting sesuai dari peraturan ilmu yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk bunyi sholawat Nur Muhammad seperti ini, harap saudaraku, sahabatku yang mau mengamalkan mengikuti ucapan saya untuk penyambung ilmu sholawat Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim ala Muhammad. 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 Artinya, wahai Allah, berikanlah keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dan sahabatku, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi dan memberikan keberkahan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara yang tidak cocok, tidak berkenan dengan amalan sholawat Nur Muhammad yang saya sampaikan ini, tidak usah diamalkan, anggap saja ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan. Itu saja biar mudah dan gampang. Apabila saudara dan sahabatku meyakininya, silakan diamalkan. Saya ikhlas karena Allah memberikan ijazah kepada yang mau mengamalkan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa dan ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Manfaat untuk kita semua. Saya akhiri saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Salam persaudaraan dan cinta damai. Salam sehat. Salam bahagia. Salam selamat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata ucapan saya ataupun tata bahasa saya ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan, masih banyak kekurangannya. Yang maha sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Inna fatahna laka fathan mubina nasur minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.